Ya, pemirsa, tim Elang Utara Polsek Semarang Utara berhasil meringkus seorang pria yang kedapatan mencuri pakaian warga. Aksi nekat itu dilakukannya setelah gagal membobol kotak amal di sebuah masjid yang rekaman CCTV-nya viral beredar di media sosial. Tak berhenti sampai di situ, pelaku juga tertangkap basah saat mencuri handphone milik warga. Alhasil, ia pun menjadi bulan-bulanan warga yang kesal. Dan berikut rekaman saat polisi meringkus pelaku. Kabeh ana. Iki Pak mati lho.
Sing rame teng iki lah, rame iki, Pak. Sing rame sapa iki? Ayo, Mas. Kulo, Pak. Kuncine, kuncine, kuncine. Ali ya, Pak. Iki lah, Pak. Teng iki iki. Teng mbok kejadian mana mbok iki? Arto 3 teng 2. Teng iki. Teng 2 kali teng mriki. Teng ngene. Teng iki ngenten. Sing iki ning ndi? HP, Mas. Info kejadian ngono, Pak. Paling opo? HP. Acur, Mas. Tetape dijual di bis.